Halo teman-teman, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman dan keluarga. Bertemu dengan saya lagi, Herman, di tahapan menjadi YouTuber yang ke-14. Kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang cara menghapus brand channel. Kita langsung aja, singkat kata, let's go. Pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke channel utama kita. Setelah masuk ke channel utama, udah kita pilih gambar profil kita di pojok kanan atas ini, kita tekan. Lalu masuk ke channel Anda atau channel kita ya. Setelah masuk, kemudian kita pilih sesuaikan channel. Kita klik di kolom sesuaikan channel. Setelah masuk, kita tekan lagi foto profile kita sekali lagi pojok kanan atas ini. Di sini ada YouTube Studio. Di sebelah kanan ada lambang roda gigi atau setelan YouTube ya. Kita tekan sini. Masuk ke setelan kita, kita pilih ditambahkan atau kelola channel Anda. Kita klik di sini. Setelah masuk ke beberapa ini, contohnya ya adalah channel utama kita. Ini channel utama saya adalah Pos Info, dan ini adalah channel-channel cadangan lainnya. Dan kita pilih salah satu channel, kemudian kita pilih setelan lanjutan. Nah, kita masuk ke paling bawah, kita pilih hapus channel, kemudian kita diarahkan untuk memasukkan password utama dari channel utama kita. Masukkan passwordnya di sini, klik lalu next. Di sini ada dua pilihan ya. Menyembunyikan channel YouTube kita, channel brand YouTube kita, channel cadangan, atau menghapus secara permanen ya. Jadi di sini saya akan sekilas menunjukkan cara menyimpan ya, atau menyembunyikan. Ini kita bisa menyembunyikan semuanya. Sembunyikan, Anda bisa klik di sini lalu hide ya. Lalu pada pilihan ini akan ditampilkan hide my content atau cancel, karena saya tidak belum membahas soal menyembunyikan, tapi sederhana Anda bisa pelajari nanti. Saya cancel, saya akan masuk ke penghapusan ya, menghapus brand channel kita, channel cadangan. Nah, pada kolom atau pilihan delete account saya ini, konten saya, nah dalam ini akan tampil seperti ini. Kemudian di sini ada tertulis ya, menghapus apa yang akan Anda hapus permanen ya. Komen yang sudah Anda buat di YouTube akan terhapus. Terus kamu pernah reply atau like on comment, di komen yang Anda buat itu juga akan terhapus. Pesan-pesan Anda juga akan terhapus. Terus apa yang sudah pernah Anda cari atau history yang pernah Anda tonton juga akan dihapus ya. Jadi Anda harus meyakinkan dulu bahwa Anda akan menghapus brand account ini atau account cadangan ini. Jika Anda telah yakin, lalu Anda conteng di kotak kosong di sebelah kiri ini, tengah ini ada kotak kosong putih. Anda conteng saja, lalu masuk ke delete konten saya atau delete my account. Kemudian kita diminta untuk konfirmasi kembali nama konten atau channel kita yang akan dihapus. Kita masukkan saja channel yang akan kita hapus. Di sini kita tulis sesuaikan dengan channelnya ya, nama channelnya, untuk meyakinkan. Nah, kita lihat kembali, yakin, lalu kita pilih delete my account.
tampil, remove view content ya, udah terhapus. Mari kita cek kembali, kita balik ke halaman sebelumnya. Nah, kita cek, ternyata nggak ada lagi data YouTube yang kita telah hapus tadi. No YouTube data, berarti kosong sudah datanya. Kita cek kembali lagi ke awal, ke konten, ke channel utama kita. Kita akan recheck apakah benar telah terhapus nama channel yang tadi kita hapus. Kita masuk ke tambahkan channel, kita klik. Nah, kita sudah lihat di sini bahwa channel yang tadi kita hapus sudah tidak ada lagi ya. Nah, ini channel utama kita. Hati-hati jangan sampai terhapus nih channel. Saya kasih contoh, ini post info itu channel utama saya, dan lain-lain ini ada channel cadangan. Hati-hati dalam menghapus channel Anda, pastikan dulu dilihat sebelum Anda yakin untuk menghapus. Demikianlah teman-teman cara menghapus brand channel dari channel utama kita. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan bell notifikasi agar ada info terbaru dari saya, teman-teman mendapatkan informasinya. Salam sehat, salam sejahtera, salam YouTuber, bye-bye.